Kan ya sampai jumpa. Iya. Terus tiba-tiba adik saya tuh pulang, enggak pulang sekolah, bolos sekolah langsung ke rumah bilang kalau sapinya dijual enggak mau sekolah, mau sekolah aja. Ini Mas Gusri. Ini 2 ekor ya. Si metal dan sapi hitam. Mantap teman-teman. Timbang ya, Jack, mau Jack. Jack, yo Jack. Saya di. Mantap nih Mbak Mo. Mantap. Ini yang satu ekor lagi teman-teman. Keren ini. Ayo sih Dik. Oke. Maju. Ini gawa ini 72. Wah, jumbo semua teman-teman. Metal moncong dan metal malbor. Kalau 69 ya. Kabarnya 69 cuman belum akurat, kita tanya dulu. 69 dan 72 teman-teman. Wah, ini keren. Pasang keluh ini ya Mas. Aduh skill. Pawang keluh sama sapi jumbo ini aduh skill. Aduh skill. Kira-kira skillnya yang mumpuni. Ganti keluh teman-teman. Ngeri ya. Kalau gue mau buatan mumpuni ya Pak. Mae pedot nggih. Pedot ta. Kucing pedot nggih. Pedot malah repot nggih. Kene Mas mak si rada dhuwur, iki rak rada dhuwur. Ngeri. Ora rene ati rak. Oke, pindah. Pas ini. Pas pedot pas. Pedot, masuk pas ya, Pak. Alhamdulillah. Pawangnya sudah profesional ini. Nyaris nih. Ini kalau sampai copot tapi belum kekeluh, belum masuk, repot ini. Artinya sapi jumbo. Terus aman. Wih, iki ngopo meneh iki? Aduh. Aman. Yang jumbo habis, yang uleng banyak nih Mas. Oh ini yang datang bareng itu yang hitam itu ya? Iya bareng hitam itu Mas. Yang hitam itu nggak jadi dijual Mas. Nggak jadi dijual? Kenapa? Katanya adiknya bolos sekolah karena nggak boleh dijual itu. Aduh. Ngambek itu yang punya ngambek. Oh, yang punya ngambek ya? Waduh, iya, bener-bener ngambek. Pecinta sapi berarti. Ngambek bolos sekolah. Nggak mau dijual sapinya. Kalau yang ini sudah laku? Sudah laku. Laku berapa? Kayaknya tadi 375. 37.500. Ya kalau enggak salah. Bobot 72 ya? Iya, 72.
72.3.7.500 per kilo, berarti 50 lebih ya teman-teman. Hey, hampir ya sampai pedot sebelum terkelo teman-teman ya, repot ini tapi jumbo soalnya. Alhamdulillah sudah bisa terkondisikan. Oh ini teman-teman yang satu lagi sapi hitam yang katanya nggak jadi dijual. Ini ya bro yang nggak jadi dijual. Iya ini yang karena jadi anaknya nangis. Adiknya. Adiknya yang bawa. Ya, oh, adiknya yang bawa. Nangis. Dijual ini. Kalau nggak salah bobot 69 ya ini. Kemudian yang tadi 72 datang bersamaan teman-teman. Mantap sekali ini. Kayak pakai sepatu. Metal moncong dan tebel sekali ini. Keren. Tapi itu dukul mas. Nah dukul. Yang bawah yang mana ya? Itu. Ayo kita sana. Waduh. Saya tadi ada saya marah-marah. Oh berarti yang bawah ini Bapak E? Enggak. Mas Mul, Mas Buster sudah gani saya. Tadi kan ya ada medis bab. Iya. Terus tiba-tiba adik saya tuh pulang, nggak pulang sekolah, malah sekolah langsung ke rumah bilang kalau sapinya dijual nggak mau sekolah, malu sekolah aja. Untung belum laku ya mas. Kalau udah laku repot ini mas. Repot ini. Kedulur ganti nih bro, belum berorang ya. Berarti jenengan tadi yang misul kesini? Ya, padahal di rumah kan ada 4 yang super-super, ada 9 bintang, 9 bintang, ada 3 dong mas ya. Tapi yang paling bagus ini, warnanya maksudnya mas? Enggak, masih ada berangus. Yang lain bagus-bagus juga, super-super ya. Dengan mas ya, mas? Mas? Ngablak Kopeng mas. Oh dari Ngablak Kopeng? Ya, Kopeng. Ngeri. Dan adik jenengan umur berapa mas? Ya sekitar 14 tahun. 14 tahun. Kan ini sapi kumbangan kok di jalan-jalan. SMP berarti? Ya SMP kelas 2. SMP kelas 2. Sampai bolos sekolah sampai karena bolos. Sapinya dibawa ke pasar. Dan ini nanti dibawa pulang lagi ya? Iya. Mungkin terlalu sayang sama ya, sapinya jadi nggak mau dijual teman-teman. Tapi yang satu nggak boleh dijual mas. Apa yang ini kesayangannya? Ya itu kan beli dari petani. Oh beli dari petani. Ini dari kandang sendiri ya? Dari kandang sendiri. Peliharaan dari kecil itu. Perawatan berapa lama mas? 16 bulan. 16 bulan. Dulu belinya atau anakan sendiri? Jogja. Umur berapa? Kisaran berapa? Ya dulu harga 16 jutaan masih di pakai berangus itu. Oh ini baru poel satu pasang ya mas? Iya. Masih muda memang, mungkin umur kisaran 2 tahunan ya kalau sekarang. Seperti ini teman-teman, kaki-kaki juga masih oke. Wah, jos gandos ini. Akhirnya nggak jadi dijual. Ya demikian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.